Hai semuanya, di video kali ini aku mau mereview. Ini aku punya curling iron baru, catokan baru, dan aku juga punya hair dryer baru. Baru aja dapat hari ini dari Remington. Dan catokan sama curling ironnya ini nih unik karena dia ada argan oilnya. Jadi begitu tadi aku dapat, aku langsung penasaran banget dan aku pengen bikin reviewnya. Terus aku langsung keramas dan mencoba curling iron dan catokan ini. So, daripada kebanyakan ngomong lagi, karena aku kayak agak susah berhenti bicara gitu. Buat kalian yang mau lihat review aku dan proses rambut aku dari brokoli menjadi lurus kayak gini, keep on watching. Oke, jadi sebelum aku keramas dan mencoba produk-produknya, ini aku akan membahas dulu satu-satu yang aku dapetin. Ini pertama yang aku dapetin adalah, dan kebetulan banget aku habis nyatok rambut. Padahal biasanya kayak kalian lihat sendiri kan rambut aku kayak biasanya keribo gitu. Cuman ya ini tetap aja sih, ini tetap aja keribu, oke, fine. Jadi sekarang produk pertama yang aku dapet tuh hair dryernya kayak gini. Dan ini katanya tuh ada 90% more ion dibanding hair dryer Remington yang lainnya. Jadi kayak bisa bikin efeknya rambutnya kelihatan lebih shiny gitu. Terus yang aku bikin semangat gitu, yang bikin aku semangat itu tuh si giniannya nih. Ini tuh berguna banget buat rambut keriting ya. Aku dari dulu udah penasaran banget pengen ngeringin rambut pakai kayak ginian, tapi aku gak pernah punya. Dan hair dryer aku di rumah kebetulan kayak sucks. Aku cuma punya hair dryer yang ditempel di kamar mandi itu. Dan itu kayak setiap 10 menit sekali mati. That's why aku kayak males banget ngeringin rambut. Terus produk berikutnya, ini juga ya. Pertama ada catokan, terus ada curling iron. Dan ini dua-duanya ada conditioner dan morokan argan oil di dalamnya. Aku juga gak ngerti ya gimana caranya dia ada argan oil dan conditioner. Tapi ini jadi di coat-nya gitu, di keramik coat-nya dia dikasih argan oil sama conditioner gitu. Aku udah kayak, oh my god, semangat banget, penasaran banget gimana ini ntar jadinya rambut aku. Dan ini aku bener-bener baru nyampe rumah ya abis kuliah. Terus aku kayak pas banget sekarang juga akan bikin video dan keramas. Oke, terus ini panasnya sampai 230 derajat. Itu aku suka ya, aku gak bisa pakai catokan main-main yang kayak mau panas-panas manja gitu doang. Aku gak bisa, aku harus yang kayak bener panas, mateng, ngelonyot. Karena kalau enggak mendingan gak usah dicatok sekalian. Terus ini si curling ironnya sama juga panasnya, kalau yang ini sampai 210 derajat tetap aja masih panas ya. Aku biasanya kayak maksimal 200 derajat sih, itu udah kayak udah panas banget. Terus ini dia kayak curling ironnya itu bentuknya kayak kerucut gitu, jadi bisa bikin keritingnya bentuk spiral yang kayak kekinian gitu loh. Aku akan keramas, abis itu aku akan coba keringin rambut aku pakai hair dryer yang ada, apa sih itu namanya? Cone. Ya pokoknya itulah. Terus abis itu aku akan coba ngeriting rambut aku pakai si curling ironnya. Terakhir aku akan ngelurusin rambut aku pakai catokan Remington ya. Wow, ini kayaknya akan menjadi hari yang panjang. Oke, kita mulai aja. Sekarang aku akan keramas. Oke, sekarang aku udah keramas. Terus pertama kita akan mengeringkan rambut kalian. Mari kita buka. Yay. Oke. Oke, ini dia. Oh my god. Oh, gede banget. Oh my god, aku udah semangat banget mau ngeringin rambut sekarang. Buang ke bawah biar nggak kelihatan di video. Oke, okay, jadi ini udah aku colokin ya. Terus dia nih kayak ada kecepatannya, bisa diatur dari 0, 1, 2, 3. Terus panasnya juga bisa sampai 3. Terus ini kalau misalnya kita pencet yang ini, pasti ntar ini kayak cool air gitu gak sih? Ya kan? Kayak gitu. Seperti biasa, pastinya aku akan pakai yang paling panas, paling cepet. Wow. Ini rambut aku bener-bener langsung kering, tau gak? Langsung kering terus kayak jadi lebih keriting dari biasanya. Kayak, oh my god, ini keriting. Oh my god, aku gak bohong. Aku ngiranya aku akan bikin video ini super lama, ternyata kayaknya enggak. Karena nih aku ngeringin rambut cuma 10 menit.
dan ini udah kering total. Tapi please jangan kaget sama rambut aku, karena rambut aku aslinya keriting. Jadi kalau dikeringin kayak gini pastinya akan menjadi mengembang. Cuman ini hair dryer bener-bener parah. Wow. 10 menit kering total. Dan rambut aku tuh kayak bukan tipe yang cepet banget kering gitu loh. Rambut aku tuh yang kayak lama banget keringnya. Jadi aku approve hair dryer itu. Sekarang produk kedua, kita lanjut aja. Ini aku mau cobain si curling ironnya. Dan FYI, kita dikasih sarung tangan. Lucu banget. Berarti ini janjian panas banget ya, mungkin aku harus pakai. Oh my god. Oke, ini udah aku colokin, sekarang kita nyalain ya. Dia kayak ada kedip-kedipnya gitu di sini. Terus ini aku mau puter sampai yang paling atas seperti biasa. Terus kita juga dapat kayak tas ginian di sini buat naro, jadi kayak nanti nggak panas kemana-mana gitu. Bagus lagi tempatnya. Oke, kita pegang kali ya. Mungkin aku pegang pakai ini, kayaknya ini panas. Ya, ini udah panas. Terus ini. Oke, ternyata benar. Jadi emang cara makainya kayak gitu doang, dia nggak ada jepitannya gitu. Terus aku lihat ini fotonya di sini, jadi si orang ininya dia pakai sarung tangannya gitu terus langsung megang. Oke, fine. Tips aku untuk menggunakan si spiral curling iron ini, kayak pertama digulung dulu barengan gini, terus habis itu kalian lurusin, terus nanti kalian pegang aja kayak gini. Dan ini kayak nggak usah dua kali gitu ya, sekali aja udah langsung jadi. Apalagi di rambut kalian yang sehat ya, karena di rambut aku aja ini langsung jadi. Di rambut rusak seperti aku saja. Tara, oh my god, lucu banget. Aku suka banget rambut keriting. Oh my god, bagus banget. I'm so proud. Oh my god, ini bagus banget. Ini bagus banget. Aku mau insta story dulu sebentar. Oke. Aku nggak tahu kenapa aku tiba-tiba dandan, sorry banget. Karena tadi aku ngerasa kayak oh my god, nggak proper banget bikin video pakai piyama. Cuman sorry banget, rambut ini bikin aku pengen dandan. Aku suka banget. Oh my god, ini kayak Victoria's Secret. Oh my god, aku suka banget. Oke, sekarang saatnya kita berpose dulu. Mungkin apa enggak usah. Karena aku sayang banget, aku suka banget hasilnya. Tau gitu aku keritinginnya terakhir. Oke, sekarang kita akan mencoba catokannya. Aku akan meluruskan rambut Victoria's Secret aku. Catokannya kayak gini. Terus kita tinggal nyalain, terus nanti heatnya ada di sini. Ini sekarang di 190 derajat. Aku mau coba yang paling panasnya. Ya, ini 230 derajat. Ya, kalau mesti ditunjukin ya. Dan aku akan meluruskan rambut Victoria's Secret aku. Oke, fine. Oh, tapi tunggu ya, ini udah panas belum? Oh, udah panas. Cepet banget panasnya, oke. Sekarang kita luruskan saja. Oh my god, ini lucu banget loh. Parah loh. Dan aku ngasal tadi makainya. Oke. Wow. Oke. Ini serius deh. Ini kayak beneran ada argan oilnya deh. Karena rambut aku jadi kayak mengkilap gimana gitu loh. Kalian pasti lihat sendiri kan. Iyalah ya, masa orang bohong, masa argan oilnya bohong. Tapi ini no joke ya, ini beneran. Ini langsung plus kempes, langsung bener-bener lurus. Oke, okay. Goodbye Victoria's Secret hair. Wow. Wow, 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 wow. Asli gak sih? Hah? Ini ngelurusin rambut 5 menit doang. Oke, udah selesai. Cepet banget aku nyatoknya, gak aku pisah-pisah lagi sama sekali. Langsung tek-tek-tek. Dan ternyata rambut aku kalau lurus
lumayan panjang ya. Oke, kirain rambut aku udah gak bisa tumbuh. Dan ini halus banget, padahal aku gak pakai heat protector. Oke, fine. Thanks, Remington. Oke, sekarang saatnya kita mereview. Jadi, aku suka tiga-tiganya produknya karena aku butuh hair dryer, catokan, keritingan, atau apapun itu yang bener-bener panas. Jadi aku gak suka yang panasnya tuh bercanda gitu. Ini panasnya serius. Walaupun tadi pas aku pertama kali nyobain si curling ironnya ini, aku agak-agak kayak, oh my god, ini kayaknya akan susah deh dipakainya. Cuman pas udah beberapa kali aku pakai terus gitu, ternyata aku udah mulai terbiasa. Dan hasilnya tadi kalian lihat sendiri. Oh my god, aku suka banget. Oke, udah itu dia reviewnya. Buat kalian yang mau ngelihat harganya, mau lihat produk-produk lainnya, karena aku taunya itu si Remington juga ada catokan yang bisa buat rambut setengah basah. Itu juga aku penasaran. Buat kalian yang mau ngecek-ngecek, kalian bisa buka Instagramnya di remington.id, karena aku juga nggak tahu harga-harganya berapa. Jadi nanti kalian akan bisa cek di situ. Aku akan taruh di description box juga. Thank you so much Remington buat ngasih aku 3 produk ini. Aku bener-bener senang itu hari ini. Dan thank you so much juga buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe ke channel aku. And I'll see you on my next video. Bye.